sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang hendak kita hormati. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang memang seringkali membuatnya dalam kondisi yang membuat mereka tidak nyaman, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kata yang terjadi dan kita alami tidak berjalan sejauh yang kita alami sendiri. Tinggalkan penderitaan, tinggalkan kesulitan. Ini telah pergi meninggalkan kesulitan anak-anak. Dikuatkan jemaat Maranatha dan mana sana dapat kami sabarnya ikan. Namun oleh karena saya merasa bahwa Pak Kristian yang pembulan ini adalah salah satu ketua Tom Piatu Pangantami Pak Kamasyami Pak Kaboromi selaku siro lagi satu. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Adriana Patintingan SDH, yaitu dari seksi kerohanian pastor. Kemudian kita akan menggunakan tata ibadah bentuk tiga. Yang ketiga, kata-kata ucapan berdoa. Sidang perkabungan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati dan pikiran kita, kita akan memulai ibadah penghiburan. Kita angkat pujian dari pujian nomor 79 halaman 28. Pujian nomor 79 halaman 28 bait 1 dan 3. Ragam jika jiwaku berdoa, kita angkat bersama. Tangannya. Amin. Nats pembimbing kita pada malam hari ini, aku tahu penembusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas aku. Mama beribu
percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, karena tak ada satupun dari kehidupan ini yang terpisah dari pemeliharaan Tuhan. Kebersamaan sebagai umat-Mu, sebagai tetangga dan kerabat, kami menyatukan hati kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam duka cita yang sedang kami alami bersama. Roh Kudus memampukan kami semua supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami diberi kemampuan untuk mendengar, memahami, tetapi juga mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, termasuk dalam duka kami. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu mengawasi dia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa atas nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berduka Bapak Ibu sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang hendak kita hayati bersama menjadi penghiburan dalam ibadah kita pada malam hari ini, saya persiapkan dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 18 dan pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saya baca firman ini juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terus menghayati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Shalom bagi kita ketika dalam perjalanan hidup ini kita masih diberi kuat dan sehat yang memungkinkan kita boleh ada bersama di sekitar pelataran rumah duka ini. Ketika Tuhan menyatakan kedaulatannya bagi segenap keluarga kita di sini. Tema yang menjadi perenungan kita hari ini bertitik tolak dari bacaan kita pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan pasal 5 ayat 6 sampai 8. Hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah. Saudara-saudara sidang perkabungan dan segenap keluarga yang berduka, seandainya kita diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan, maka pastilah setiap kita akan memilih jalan-jalan hidup yang tenang. Kita akan memilih jalan-jalan hidup yang terlepas dari kesulitan.
apa ke dalam hidup kita. Seluruh kehidupan kita. Dan apa yang akan terjadi, bahkan yang akan kita alami, seluruhnya ada dalam kendali Tuhan sendiri. Di situ menunjukkan pengalaman terberat Paulus dalam perjalanan iman dan dalam tanggung jawab memberitakan dan bersaksi tentang Kristus, bahwa ternyata tidaklah mudah, bahwa ternyata berat dan sulit. Ia berkata dalam pasal 4 ayat 8 sampai 10 yang mereka alami. Paulus dengan penuh kejujuran menuturkan kesulitan dan tantangan hidup beriman yang ia jumpai, yang memang seringkali membuatnya seolah-olah kehabisan akal. Ia teraniaya, bahkan seakan-akan dihempaskan, sehingga membuat seakan manusia lagi riangnya merosot. Tapi ternyata di pihak lain, dengan pengalaman pahit dan berat itu, dengan segala yang ia alami dan hadapi, walaupun seakan membuat manusia lagi riangnya semakin merosot, tapi di pihak lain, manusia batinnya mereka dibaharui. Oh, dengan pengalaman berat dan pahit, mereka menyaksikan bahwa mereka tidak tertindas. Yang sungguh-sungguh mereka rasakan, yang sungguh-sungguh mereka alami, dalam kondisi yang membuat mereka tidak nyaman. Seakan-akan dengan semua pengalaman pahit dan berat itu, memungkinkan mereka untuk turut merasakan penderitaan Kristus, bahwa kematian Kristus, dengan kematian Kristus, kehidupan Kristus pun menjadi nyata dalam hidup mereka. Dan karena itu, mereka bermegah di dalam Kristus. Itulah dasar dan alasan yang membuat mereka tabah. Itulah dasar dan alasan yang membuat mereka tidak tawar hati. Karena mata mereka tidak hanya tertuju kepada yang kelihatan. Mata mereka tidak hanya tertuju kepada apa yang sementara terjadi. Bahkan mereka menyebut semua itu penderitaan ringan. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, sehingga segala sesuatu yang mereka alami, mereka terima penderitaan Kristus. Jadi mereka membandingkan apa yang sedang mereka alami dengan tindakan penebusan, pembebasan yang sudah dikerjakan Kristus. Karena itu mereka mampu melihat segala sesuatu yang sedang mereka alami, yang sedang mereka mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami, kata Paulus. Saudara-saudara, pernahkah kita juga bersaksi? Pernahkah kita juga berkata? Dan pernahkah kita juga merasa ketika kita berjuang dalam perjalanan iman ini, ketika realitas yang kita alami sulit dan berat, lalu kita berkata, belum kuat. Yang harus terjadi, tabah. Dua kali diucapkan kata tabah dalam bacaan kita tadi. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Itulah iman. Hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Itulah iman. Membangun harapan dalam Tuhan dengan iman. Adakah pengalaman iman dan keteguhan menyaksikan Tuhan seperti Paulus? Sesuatu yang terjadi dan kita alami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan. Dikatakan tertindas tapi tidak dihempaskan. Menderita tapi tidak ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan. Bersama Tuhan dan kekuatan Tuhan dinyatakan. Ada kebahagiaan setelah penderitaan. Ada kehidupan di balik kematian dalam Tuhan. Saat dengan kesulitan dan tantangan. Kalau semua kita yang hadir malam hari ini, adakah jalan-jalan hidup yang kita lewati hari ini sampai hari ini terpisah dari kesulitan? Maka kita akan berkata kesulitan sedang lama dan berbahaya dalam keteguhan kita beriman pada Tuhan. Sangat penting. Karena pengalaman hidup beriman setiap hari syarat dengan kesulitan dan tantangan. Dan berhenti memandang sejauh yang kita alami dan rasakan. Itu akan membuat manusia bangun ini untuk menetap pada Tuhan. Seandainya bisa memilih tinggalkan penderitaan, tinggalkan kesulitan, lalu menyatu dengan Tuhan. Namun kata Paulus, lebih perlu tabah dan tidak kawar hati dengan segala yang terjadi. Karena kehendak Tuhan dan tanggung jawab kesaksian harus terus berjalan dan dikerjakan sampai waktu Tuhan. Sekalipun kita mau memilih meninggalkan penderitaan, tapi kalau belum waktunya Tuhan, belum saatnya, maka pilihan yang harus terjadi adalah tidak tawar hati, senantiasa tabah menghadapi segala sesuatu. Bukankah kondisi terberat dalam hidup juga sering menggoda kita untuk berkata, lebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan? Dari tahun ke tahun dan penderitaan sakit penyakit semakin berat, bukankah tak jarang kita berkata, lebih baiklah kalau saya pergi. Walaupun itu kita ungkapkan untuk menentukan seperti apa, kapan, dan bagaimana, sejauh apa waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi ingat, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Iman percaya akan mengarahkan kita pada Tuhan dalam keadaan baik. Iman percaya akan mengarahkan kita pada Tuhan juga dalam kesulitan dan di tengah beban. Untuk apapun yang kami alami ringan, itu bukan karena apa yang dialami memang ringan, tetapi dibandingkan dengan yang dialami Kristus, mereka mampu berkata apa yang mereka alami, penderitaan yang sedang terjadi pada Kristus. Mari melangkah mengarahkan hati kita pada Kristus sedang dalam kita alami. Segenap keluarga dan sidang perkabungan yang dikasihi untuk Tuhan memperoleh pemulihan. Beberapa kali semasa kuatnya dalam perjalanan ini kita membutuhkan hati yang kuat dan tabah. Kita membutuhkan hati yang kuat dan tabah untuk menghadapi
yang terbentang di hadapan kita. Dan itu diucapkan saat kami bercerita panjang juga dengan pengalaman hidup yang kuat dan sabar. Ketika beberapa kali berjumpa dengan almarhum dalam kelemahan dan perawatan di rumah sakit, saya melihat bahwa kuat dan tabah yang ia ucapkan ternyata tak sekedar dinasehatkan, itu juga yang sedang dihidupi, diperjuangkan untuk nyata. Di saat-saat menghadapi kelemahan dan rasa sakit yang berkepanjangan, almarhum tidak tinggal meratap untuk dipulihkan. Ada kata terakhir almarhum yang saya dengar dikala kami berjumpa dengan almarhum di rumah sakit bersama dengan TK, dan dia katakan sudah begini dengan mudah terganggu dan lobet, karena itu harus dicas. Jadi saya masuk lagi, kami masuk lagi. Saya hanya berkata, sabar om, bersyukurlah kalau masih bisa dicas. Namun pada akhirnya kita diingatkan, sekuat apapun kita, ada batas dari kehidupan ini, dan itu tidak bisa kita tolak. Telah berjuang bersama dengan keluarga besar, tapi kita meyakini inilah rancangan Tuhan. Batas dalam menikmati kebersamaan di kehidupan ini. Allah tahu segala sesuatu yang telah dilakukan oleh almarhum bagi keluarga, kata batasannya, dan kesempurnaannya datang dari Tuhan. Maka bagi Mama Risma bersama kedua anak tercinta, keteguhan, kesabaran berjuang bersama almarhum melewati masa-masa sulit telah Mama Risma dan anak-anak akan tetap tabah, tetap kuat melewati masa-masa duka ini. Percayalah, Allah juga mempersiapkan dan memperlengkapi Mama Risma bersama anak-anak untuk tetap kuat. Kita percaya Roh Kudus akan menolong keluarga. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk senantiasa memiliki hati yang tabah menghadapi setiap situasi hidup bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan di balik setiap penderitaan. Ada kehidupan di balik kematian dalam Tuhan. Senantiasa di dalam meniman kepada Kristus. Selamat jalan, rekan sekerja. Tuhan memberkati, meneguhkan, dan mengokohkan seluruh keluarga. Terpuji nama Tuhan. Amin. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kegigihan bekerja dan melayani. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus merelakanmu, karena aku percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun almarhum adalah seorang pribadi yang memiliki talenta dan karunia Tuhan, sungguh pun ia tidak luput dari kekurangan
dan keterbatasan. Tetapi sepanjang hidupnya, ia telah berupaya untuk mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup dan matinya ada dalam kekuasaan Tuhan. Kini ia telah pergi meninggalkan sejuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami, kendatipun ia sangat berarti bagi kami dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri. Kepada dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya, dan bersamaan dengan itu kami telah mengikhlaskan dia kembali kepada sang pemilik hidup.
dari jalanku. Seperti langit dan bumi, jaraknya suci ini. Di sini ada kerinduan di hati. Yesus, oh Yesus.
Lebih dari
Tertunduk di hadapan-Mu mengucap syukur bahwa di tengah-tengah peristiwa dukakan kebenaran firman Tuhan yang kembali menyapa dan mengingatkan kami tentang perjalanan kehidupan beriman kami pun dalam kesetiaan kami hidup bagi Tuhan kami pun bisa dan dapat mengalami tantangan kesulitan dan beban. Kami pun bisa menangis dan kehilangan. Tetapi firman-Mu menyapa kami. Karena Tuhan Allah kami tidak hanya mengizinkan kami menangis dan kehilangan. Tidak hanya mengizinkan kami mengalami penderitaan dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang sama menganugerahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap mampu melihat Tuhan di tengah segala sesuatu yang kami alami. Kiranya kami semua tetap dapat memandang kepada Tuhan, menyaksikan Tuhan berperkara,
di tengah berbagai-bagai proses kehidupan yang kami alami dan hadapi setiap hari. Dan manakala kami merasa bahwa beban yang kami alami, Engkau yang Kristus sebagai teladan hidup kami, bahwa apa yang kami alami sebagaimana Paulus berkata, penderitaan ringan dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah alami demi untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Kiranya keluarga yang berduka, Mama Risma bersama kedua anak tercinta, terus dikuatkan Tuhan. Kami percaya Engkau mempersiapkan mereka hari ini untuk menghadap. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami percaya mereka akan tetap kuat melangkah sambil menyertai. Seluruh keluarga dikuatkan, jemaat Mahanaim ditopang untuk dapat melakukan semua bentuk pelayanan sampai pada pemberangkatan jenazah pada esok hari. Topangan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, bagi hamba-Mu Ibu Pendeta, diaken dan seluruh jemaat, bahkan kami semua sidang tekabungan. Terima kasih untuk setiap persahabat Raja. Kiranya tuntunan kasih setia dan pemeliharaan-Mu memberkati mereka yang sedang dalam perjalanan, bahkan yang akan berangkat. Kami semua yang boleh datang malam hari, kuatkan dan kokohkan kami untuk tetap mampu memandang kepada Engkau dalam seluruh kehidupan, dalam rumah kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam ibadah penghiburan malam hari ini, kami juga akan menyatakan persembahan kami kepada-Mu sebagai bagian dari pelayanan diakonia dalam duka ini. Kami percaya dan cukupkan kebutuhan hidup kami semua. Usai ibadah sebentar, setiap kami akan kembali dalam hidup masing-masing. Tuntun dan berkati kami semua. Dan kasih sayang-Mu akan terus memelihara, menguatkan, dan menghiburkan seluruh keluarga yang berduka. Dalam kebersamaan sebagai masyarakat Toraja yang ada di Kendari dan sekitarnya, boleh mengambil bagian dalam pelayanan duka malam hari ini. Berkati kebersamaan kami masyarakat Toraja di Kendari, supaya kami tetap dapat melangkah bersama, saling menguatkan, saling menopang, saling menghiburkan satu dengan yang lainnya. Berkati semua pengurus dan berkati semua masyarakat Toraja, bahkan semua kami yang ada pada malam hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sambut kami dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian nomor 77 halaman. Pusan deko buang tak.
Puan, pagar limin tuna
Pujian bagi kemuliaan nama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan selanjutnya. Segenap keluarga dan sidang pertabungan kami persilakan berdiri mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita malam bait pertama. Tuhan, pergi dengan sukacita, lanjutkan seluruh perjuanganmu, tetap melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini, disilakan duduk kembali. Kerukunan keluarga, makale dan kulturan keluarga sanalah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yusuf Luwatowo. Kepada Bapak dengan penuh kasih kami persilakan. Sekali lagi shalom. Perkenankan saya mewakili empat kerukunan, yaitu kerukunan Saru Putih, kerukunan Silangan Ganda Batu, kerukunan Makale, dan kerukunan Sanala, untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga yang kami kasihi. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Christian Herwong Bulan, Sarjana Hukum, yang meninggal pada hari Sabtu. Bapak dan Ibu Pendeta, para penyeduhan, majelis yatim dan
pengurus persekutuan jemaat dari semua dan pengurus kerukunan lingkup kantor Kota Kendari yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, di lingkup empat kerukunan yang saya telah sebutkan tadi yang kami wakili, kerukunan Makale, Sangala, Silangan Abadu dan Saluputi, almarhum aktif mengikuti semua. Sekretaris Wilayah, kepada Bapak dengan penuh kasih kami persilakan. Kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, yang saya hormati dan yang saya kasihi segenap Bapak Ibu Pendeta dari berbagai aras yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati bahwa Pak Pengurus dari semua kerukunan yang ada dalam lingkup masyarakat Toraja, yang saya kasihi secara khusus keluarga besar Embong, salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama sekalipun kita dalam suasana duka yang mendalam, namun marilah kita sebagai umat yang percaya terus bersyukur atas segala anugerah berkat dan kasih Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu perkembangan yang saya hormati, barangkali ada yang bertanya, kenapa Nek Aldi lagi yang berdiri mewakili kastor? Padahal saya sudah berdiri pada beberapa kedukaan yang lalu, namun oleh karena saya merasa bahwa Pak Kristian yang pengumpulan ini adalah salah satu ketua dari kepengurusan kastor saat ini. Karena itulah tadi sore saya ditelepon Pak Ketua Kastor untuk mewakili, dan saya katakan bahwa sebagai rekan kerja wajib hukumnya untuk kita menyatakan duka kita yang mendalam. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, perkembangan ini karena masyarakat Toraja yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya, kami menyatakan duka cita kami yang dalam, dan sesungguhnya kedukaan ini adalah bagian daripada kedukaan masyarakat Toraja. Dan sungguh nyata malam hari ini kita boleh melihat luar biasa kehadiran masyarakat Toraja yang ada di Kota Kendari untuk datang saling menguatkan dan saling memberi penghiburan. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua masyarakat Toraja yang terus bisa bagaimana menyatukan pikiran dan hati kita kalau di setiap ada kedekatan seperti ini kita boleh hadir untuk saling memberi penguatan. Saya mendengar bahwa rencana keluarga jenazah almarhum Pak Kristian Nenggulan akan diberangkatkan besok ke Tanah Toraja. Dari pengurus dan anggota masyarakat Toraja mungkin kami tidak sempat untuk mengantar, tetapi kami iringi dengan doa, mudah-mudahan perjalanan keluarga menuju Tanah Toraja Tuhan melindungi dan memberkati sehingga boleh tiba dengan selamat. Itulah bagian pertama yang saya ingin sampaikan selaku, dan ini merupakan konsekuensi logis dari pilihan Bapak kepada saya untuk dihadirkan di lembaga legislatif. Maka ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kepada kita semua masyarakat Toraja dan juga umat Kristiani yang ada di Kota Kendari, untuk mari kita secara bersama-sama meyakinkan diri kita bahwa kita semua sudah terdata sebagai warga Kota Kendari
untuk dapat menyalurkan aspirasi kita pada pilkada yang akan datang tanggal 27 November 2024. Yang kedua ialah, marilah kita secara bersama-sama di setiap lingkungan di mana kita berada untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga proses-proses yang terjadi dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan aman dan tertib. Kusangan bayi tatang binatang salanasan tukumuadin tu anak pasya siluta la maju untuk calon wali kota Kendari. Ya, laku kita masalah nasang mungkin dengki telah berbeda pilihan, tetapi secara pribadi dan selaku orang tua telah terkena sehat di dalam kastor bayi melo ya ke kasih pak akada melo masalah nasang membatalkan ini tadi bisa mendukung ini anak sahabat disuruh. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Terakhir, firman Tuhan tadi memaris madan anak-anak sabar dan kuat telah menghadapi kedukaan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, aku terlihat Pak bersemangat. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun kami dalam kedukaan, tapi lewat peristiwa ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sekalipun saya dalam kelemahan tubuh, tapi saya masih dikuatkan untuk mewakili keluarga menyampaikan ucapan jabatannya. Dan bapak-bapak, ibu pendeta lingkup sinode juga yang hadir, bahkan dari denominasi gereja yang hadir juga pada malam ini. Yang saya hormati ketua pastor bersama jajaran, bahkan segenap ketua perukunan yang telah hadir dan memberikan ucapan bela sungkawa yang dalam. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam. Jika tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa kekuatan yang dialami oleh adik kekasih kami sehingga dapat menjalani kurang lebih 2 tahun dalam menjalani sakit. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Keluarga Anton Timbang, karena kami melihat dan merasakan bahwa sejak saudara kekasih kami di Opname, beliau telah berperan aktif di dalam mendukung baik secara doa maupun secara material. Begitupun juga bagi kita sekalian, yang kami rasakan bahwa kedatangan Bapak Ibu sekalian, kehadiran dalam menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam, kami tidak dapat menjawab membayar secara duniawi, tapi kami percaya bahwa dengan doa kami akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Banyak terima kasih. Bahkan lewat karangan bunga yang tidak dapat kami sebut satu persatu, atasnya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada segenap tetangga yang telah terganggu selama 2 malam ini, yang kami rasakan, kami melihat karena segala apa yang kami lakukan di tempat ini, semuanya itu mendapat dukungan dari Bapak Ibu
sekalian. Ibu paleo puang dalam diikan susah sepadi. La tontong kan saya makur semangat lah ko kalau maladi ini. Makur semangat kan niat sabar ya tekar-kar kematian nanti ngawi mintu rapu. Apa makur semangat kan opuang lah ko kalau maladi ini. Sabar mangkau memiantakan lah mintu tengka kereki. Ondong piatu pangantami, Pak Kamasyami, Pak Kaboromi. Lako siluk indetan terampak labainan madusen. Okuang makru semangat dukakan sabah mangkamkan orang itu kada balomi. Sumangkan atindok siana nanung natale ambo tu pemipilai langsa. Tupandita tungkasangan na. Parannu paimankan okuang nipasak itu tangga siapa nangki angki tontong mabalaga. Kumpugal tu kada balomi. Anda mendari kama totoran lako kaleki ondong pilako mintu raku tu mipatingoi tepadi lan mintu keluarga. Lasule marampa makan lako ngan banuang kisimis-misa opuang padolo jomai. Napasak kemo raku tu kande laki tarima. Kimangando mi pasake tebatang kaleki laun tarima anna mendari kamato taram baru lan kaleki si mesa mesa. Ia mate pangando siapa sambayangki. Mate telan sangan kuangi kuang Yesu kuang palapela bakasalan kimas sambayang mate olo malabi. Amin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, satu, dua, lihat sini, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ada yang, halo, pegang ini. Satu, dua, tiga.